Sizi Matinda, seorang desainer batik khas Minahasa, menggelar donor darah sendiri di rumahnya Sizi, tempat butik batik di Manado, Selasa 23 Maret 2021. Donor darah ini kerjasama Sizi Matinda dengan PMI Manado dan beberapa komunitas dari pers, diving, defable, seni, dan zumba yang ada di Manado. Dari komunitas tersebut yang hadir sebanyak 21 orang. Donor darah ini menerapkan protokol kesehatan. Ada dua pendonor darah dari Defable Tunawicara yang ikut mendonor. Kehadiran keduanya menarik perhatian pendonor lainya. Apa yang kau lakukan? Ada bapak Dinda, Sementara Sizi Matindas diwawancarai dengan menggunakan media sosial WhatsApp karena Sizi tidak berada di lokasi tetapi di Jakarta. Jadi begini, awalnya itu beberapa waktu lalu kita ada teman-teman budget kita. Dorang memang sering badonor gitu. Terus waktu dorang pergi di PMI Jakarta ini gitu, dorang bilang, aduh gila ya mbak, waktu dia ke sana itu banyak sekali orang yang akhirnya menyambut berharap sekali dapat dia mendonorkan untuk dorang gitu loh. Ini sampai sekarang kita masih merinding. Jadi dia bilang di situ tuh banyak sekali orang yang perlu sekali darah dan lagi berharap sekali bahwa akan ada segera. Nah itu memang sifatnya segera kan kalau keperluan darah ya. Nah dari situ dari cerita-cerita teman kita akhirnya dapat tangkap ini orang membutuhkan darah sekali dan memang sekarang lagi kurang. Dan yang biasa mendonor pun mungkin suka sebenarnya, cuma dengan kondisi pandemi seperti ini akhirnya orang yang mendonor ada beberapa yang takut. Nah itulah yang membuat akhirnya PMI jadi kesulitan untuk mendapatkan darah kan. Sementara kalau orang lagi sekali darah itu benar-benar susah sekali gitu. Kita juga punya pengalaman satu bulan lalu KPO. Begitu juga, jadi torang harus berusaha keras pasti pengumuman ke sana kemarin minta tolong untuk bisa dapat darah. Nah kita pikir apa yang kita boleh bikin untuk keadaan seperti ini gitu, mudah-mudahan dengan darah ini walaupun baru sekarang gitu, saya berharap bahwa bisa membantulah sedikit gitu. Itu sih alasannya. Ternyata antusias sebenarnya besar kan gitu. Cuma memang untuk menuju ke rumah sakit dan itu, juga kan kita kasih pengumuman itu banyak loh, banyak tapi tambang-tambang yang sih boleh ikut sebenarnya. Cuma nanti mungkin kan bisa dijalankan rutin gitu. Jadi akan kalau yang sekarang ini tuh ada 6 komunitas dan ada dari Bitung kan. Iya. Senang sekali not orang semua dengan antusias dari masyarakat dari orang Manado pun atau bukan orang Manado, semua masyarakat itu sebenarnya antusias untuk membantu orang itu besar sekali. Tim liputan Manado News Network Sulut.